Giveaway saldo dana gratis untuk 5 orang pemenang. Syaratnya sangat mudah. Jika video ini tembus 100 like dalam waktu 2 hari, maka saya akan mengadakan giveaway uang sebesar Rp200.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya sangat mudah. Yang pertama, tonton video ini sampai habis, dan yang kedua, like video ini, yang ketiga, subscribe channel ini, dan yang keempat, komentar nomor akun dana kalian. Semoga kalian beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Gusti Rizky Noviansyah. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti biasa saya masih membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang, tentunya secara gratis di tahun 2022 ini. Tapi sebelum saya lanjut video ini, kalian jangan lupa untuk like video ini dan di subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini, yang telah mendukung dan mensupport channel ini sampai dengan sekarang. Karena kalau bukan tanpa kalian semua, mungkin channel ini tidak bisa berkembang sampai dengan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi ada di Google Play Store. Nama aplikasinya adalah Permainan Cumi. Kalian bisa klik di Google Play Store, bisa juga kalian klik di link deskripsi video saya ini. Langsung saja, karena saya sudah mendownload aplikasinya, ini langsung saya buka. Jadi Permainan Cumi Hasilkan Uang nama aplikasinya ya, seperti itu ya teman-teman. Ini ada iklan, ini saya closing aja. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ternyata iklannya tidak bisa di cancel ya. Kita tunggu sebentar. Kita lewati. Oke, jadi tampilannya seperti ini di aplikasinya ini ya teman-teman. Cara bermainnya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, tentu saja di aplikasi penghasil uang ini kita pasti akan mengumpulkan koin berupa poin, berupa kredit, apapun itu berbentuk koin kita akan mengumpulkan dan tentunya bisa kita tukarkan ya. Tentunya bisa kita withdraw. Jadi di sini aplikasinya bisa kita lihat di gambar dolar pojok kiri bawah ini ya. Di atas ini ada hadiah harian ya. Ini saya klik, ada iklan lagi. Jadi setiap diklik iklannya pasti muncul. Memang namanya aplikasi penghasil uang receh ya teman-teman, pasti ada iklannya seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan tidak ada iklannya, karena dari iklan tersebutlah mereka mendapatkan komisi seperti itu ya teman-teman. Langsung saja. Oh ya, ini ada keterangannya karena saya sudah melakukan check-in harian ya, jadi tidak bisa lagi seperti itu ya. Lalu di sini ada aula tugas ya. Untuk mendapatkan koin selain dari check-in harian, kalian bisa melihat dari aula tugas. Di sini ada aula tugas. Jadi ada beberapa aplikasi yang disarankan untuk di-download ya. Seperti biasa, ketika kalian download, kalian akan mendapatkan koin. Ini sudah ada tentuan dari koinnya, 340 koin, 350 koin sampai dengan 400 koin. Kalian bisa download, jalankan. Seperti itunya ada panduannya ya teman-teman. Kalian panduannya ikuti petunjuknya seperti itu. Dan juga di sini ada ujian matematika. Jadi ujian matematika ini ada panduan, hitung jawaban yang benar dan kirimkan untuk mendapatkan hadiah. Dan yang kedua, kalkulator tidak diperbolehkan. Silakan hitung sendiri ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap kalian memasukkan jawaban sampai dengan 15 kali, maka kalian juga akan mendapatkan koin. Itu cara yang ketiga. Lalu cara yang keempat, di sini ada tonton video ya teman-teman. Jadi tonton video ini adalah
iklan ya teman-teman. Jadi setelah kalian menonton iklan, kalian akan mendapatkan reward berupa koin seperti itu ya teman-teman. Di sini ada menu keduanya, tugas sedang berlangsung. Jadi maksudnya tugas sedang berlangsung ini adalah aplikasi yang sudah kalian download tadi, dia akan masuk ke tugas yang berlangsung ini. Ketika kalian selesai melaksanakan atau menjalankan tugasnya, maka kalian akan mendapatkan koin di sini ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini untuk ada penukarannya ya teman-teman. Jadi banyak sekali pilihan penukarannya. Kita bahas dari yang paling atas di PayPal. Jadi penukarannya PayPal minimal penarikan yaitu $5 atau setara 10.000 koin ya. Dan sampai besar besarnya di sini 50 USD dollar yaitu sekitar 800.000 koin. Jadi setelah kalian kumpulkan koin bermain di aplikasi ini, tentunya kalian bisa menarik di akun PayPal. Kalian tinggal masukin nomor rekening PayPal di situ ya teman-teman. Ini ada pilihannya. Tinggal masukkan nomor akun PayPal kalian seperti itu. Itu untuk penarikan di PayPal. Jadi kita lanjut di Octopus, ini juga ada penarikannya ya. Octopus ini adalah mata uang kripto. Ada di Gcash dan juga banyak sekali pilihannya ya teman-teman. Di sini ada juga akun Dana. Jadi 10.000 koin setara Rp75.000, 19.000 koin setara Rp150.000, dan 800.000 koin setara Rp750.000. Caranya, ketika koinnya sudah terkumpul banyak, kalian bisa memasukkan nomor rekening penerima, yaitu nomor rekening nomor akun Dana kalian. Di sini ada keterangan, yang pertama silakan isi nomor rekening yang benar dan pilih jumlah yang sesuai. Jadi masukin nomor akun Dana kalian yang benar. Di sini ada pilihan mata uang pertukaran, kalian bisa memilih di akun mana atau koin mana yang mau ditukarkan. Dan yang kedua, setelah mengirimkan harap tunggu dengan sabar selama 30 hari, jika memungkinkan beri kami 5 bintang. Jadi kita dikasih estimasi 1 bulan ya teman-teman, itu Dana pasti sebelum 1 bulan akan masuk ke akun kalian. Di keterangan yang ketiga, jika pembayaran tidak diterima karena kelalaian, pembayaran dianggap selesai. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ketika kalian memasukin nomor rekening akun Dana kalian ya, memasukkan nomor akun Dana kalian nomor yang salah, ketika kalian klik ya, itu tidak bisa di cancel ya teman-teman. Jadi pembayarannya dianggap selesai dan kalian tidak bisa komplain seperti itu. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan koin yang banyak di aplikasi ini, jangan sampai salah memasuki nomor akun Dana kalian ya. Itu untuk penukarannya ya teman-teman. Dan juga kalian bisa mendapatkan koin yang terakhir ini bisa dengan cara mengundang teman. Jadi setiap teman kalian akan mendapatkan 100 koin undangan pertama dan akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari hadiah teman ya. Tautannya kalian bisa gunakan dengan cara bagaikan tautan ke akun media sosial kalian yang lainnya. Dan yang kedua teman-teman, dia mengunduh aplikasi yang kalian kirim melalui tautan kalian tadi. Dan yang ketiga, orang yang kalian undang itu dia menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu check-in harian, dia login dengan menggunakan akun Facebook dan juga Gmail seperti itu ya teman-teman. Caranya sangat mudah ya. Kalian bisa buat video, kalian bisa nge-share ke media sosial kalian, bisa di Facebook, bisa di grup WhatsApp, di Twitter, di Instagram ya. Ketika ada yang download menggunakan link kalian, maka kalian akan mendapatkan koin seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian, review dari aplikasi ini ya teman-teman. Untuk cara penarikannya mungkin kalian sudah paham, cara bermainnya juga sudah kalian paham karena gampang sekali. Hanya cukup skin harian, kalian kerjakan tugas dan nonton iklan, kalian akan mendapatkan koin. Ketika kalian ingin mendapatkan lebih banyak koin, tentu saja kalian bisa nge-share ke media sosial kalian yang lain seperti itu ya. Dan untuk penarikannya juga kalian sudah paham. Caranya semua ada keterangan di sini dan menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, seperti itu. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk like video ini dan di komen video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini karena subscribe gratis. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari saya. Dukung terus channel ini agar saya makin bersemangat untuk mengupload video setiap harinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.